Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Enigma CPNS Solusi soal-soal CPNS Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR atau laporan lapangan Bocoran soal SKB Kesehatan 2020 hari ketiga Wajib tonton sampai selesai Supaya lulus ujian Dan jadi PNS Oke okay? Nah ini ada Perawat gigi, tadi ada yang lain Perawat gigi Ini perawat gigi 2 September 2020 umumnya Nawacita ini Unama cita selalu keluar ya 2012 sampai 2019 tentang kesehatan. Kemudian undang-undang sistem jaminan sosial nasional ini juga selalu keluar nih undang-undang BPJS selalu keluar contoh PHBS juga selalu keluar ya di rumah tangga contoh PHBS di sekolah tentang KB narkotika hari kedua kesehatan tidak ada oh hari pertama kan ada nih tentang KB narkotika. Hari kedua kesehatan nda ada. Fisik MNK selalu keluar. Gerakan cuci tangan ke tujuh. Gerakan cuci tangan kedua. Cuci tangan tuh jembatan keledainya tepung selaci puput ya. Gerakan cuci tangan. Telapak tangan. Tepung. Punggung tangan. Sela-sela. Kuncian putar-putar cerdik ini keluar SDGs keluar juga kesehatan dihafal misalnya KB masuk di goals berapa tadi aku dapat soal umum gak banyak cuma 30 ya mayoritas soal umumnya 30 ya kemudian yang 70 nya biasanya kasus Gigi, pelajari tentang fungsi perawat gigi dalam bidang pengendalian inventaris barang, diagnosa gigi, KME, KMP, pita, KMP, non-pita, KMD, KMP. Banyak soal tentang penjaringan, misalnya pada saat penjaringan alat, alat apa saja yang disiapkan. Hafalkan fungsi-fungsi alat skeler, Tadi ada dua soal tentang alat skeler. Apa saja yang dilakukan pada saat tindakan topikal aplikasi floor. Ada juga hitungan score ohis. Pada saat menghitung kalkulus indeks, ada berapa minimal gigi yang diperiksa? Pada saat menghitung ohis, didahulukan bagian mana misal gigi belakang atas kanan, apakah skor ohis? Tadi ada dapat soal gini, jika ada alat-alat gigi yang baru, sedangkan alat-alat gigi yang lama masih ada, apa yang harusnya dilakukan? Pilihan jawabannya membuang alat-alat di lemari yang rusak, memisahkan alat yang lama dan baru, kurang lebih kayak gitu. Ada juga beberapa soal, misalnya ada pasien dengan diagnosa KMD. Apa yang kita lakukan? Tambalan ART, tambalan amalgam. Pasien dengan diagnosa KMP akan dirujuk ke dokter. Bagaimana kalian menjelaskan ke pasien? Pilihan jawabannya, misalnya menjelaskan ke pasien kalau giginya harus dirawat oleh dokter gigi. Pelajari tentang pemeriksaan objektif dan subjektif. Pada saat akan melakukan pemeriksaan, apa saja yang disiapkan? A. Alat dan bahan. B. Alat pemeriksaan. Kemudian alas, alat sterilisasi yang ada sinar UV. Pelajari tentang alat-alat sterilisasi. Pelajari waktu sterilisasi. Jadi ditanya autoclave berapa lama waktu sterilisasinya. Ada juga keluar tadi tentang ulkus decubitus. Alat gigi yang menggunakan selang. Pilihan jawabannya saliva ejector, contra angle, handpiece. Kemudian ada KW Dokter 2 September tanggal 2 Kemenkes. 30 soal, 70 soal, 30 soal kesehatan umum, 70 soal kasus, ya. kasus profesi. Jadi totalnya 100 soal. PC Kemenkes, misi Kemenkes ini selalu keluar ya dari hari pertama juga ini selalu keluar. Hari pertama, hari kedua harus selalu keluar. SDGs tentang air bersih dan sanitasi. Sama poin tentang konsumsi berkelanjutan nomor keberapa? Aspek fundamental SDGs ini juga selalu keluar ini SDGs harus dihafal ya. U asuransi kesehatan nasional. Ini BPJS Jamkesmas. Kemudian tahap rehabilitasi nafsa medik non medik ini juga selalu keluar nih. UU landasan hukum jaminan kesehatan HKN ini HKN selalu keluar. Si DPT. Tindakan yang tidak ditanggung BPJS apa? Tindakan yang di tindakan yang tidak ditanggung dan tindakan yang ditanggung BPJS itu apa? Biasanya yang tidak ditanggung BPJS itu yang kecelakaan di jalan. Karena kecelakaan di jalan itu oleh jasa marga ya. Yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia. Yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia itu BPJS ya. Tujuan program KB sebagai masyarakat Indonesia. Tujuan program KB sebagai bangsa Indonesia. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan di puskesmas. Edukasi untuk penderita lepra serta pengobatan lepra tipe PB. Marasmus kuasiorkor ada tiga soal laporan kemarin. KB apa yang paling mudah dilakukan? Edukasi pasien post stroke sebulan YLL. TD sekarang 110 X kiri kekuatan 4. Tata laksana trauma toraks luka terbuka saking chest wound minus sesak plus Pasien dengan DBD pemeriksaan penunjangnya apa? Tata laksana DBD tanda-tanda shock. Tata laksana DBD tanda non shock PLT 18.000 HT 55%. Pasien hamil dengan HB 10 produk MCP dan MCH normal nasihat atau terapi apa yang akan dokter berikan? Tata laksana abortus incipient ada pilihan kuret cito atau elektif. Pasien ke arah filariasis limfatik sebagai dokter apa yang saudara lakukan? Rujuk RS atau cek darah tepi. Derajat dehidrasi pada anak. Pasien dokter Kalimantan dengan demam menggigil ngebaran mikroskopik eritrosit membesar sel amoboid melari apa? Tata laksana pasien TB plus hiperreaktif. Pasien ada riwayat keluarga DM sekarang ketakutan akan DM juga apa yang saudara lakukan Ke hidup sehat pasien DM hasil fundus kopi minus flame dot plus hard exudate plus non proliferatif diabetik retinopati pasien DM 10 tahun Kencing selalu tidak tuntas malam hari 2 sampai 3 kali. Diagnosanya apa? Pasien pikun, pelo minus, perot minus. Kelemahan satu sisi tubuh minus pada CT scan didapat multiple park Penyakit apa ini? Pasien sudah satu tahun menetap di Jakarta pulang ke NTT satu bulan yang lalu dengan demam. Menggigil, penurunan kesadaran malaria selebral. Respon imunologi apa yang terjadi? Ada dua soal diulang. Pasien anafilaktik shock, reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Pasien R perokok 30 tahun, sudah 2 tahun batuk, dahak pagi hari. Laringoskopi didapat masa di pokal chord. Rapuh berwarna kemerahan, hot potato poise plus, diagnosanya apa? Total laksana kejang demam kompleks. Tata laksana lanjutan maintenance kejang demam kompleks pasien ketakutan riwayat diperkosa diagnosanya apa anak sulit memusatkan perhatian dan lain-lain diagnosanya apa diagnosa PEB tata laksana PEB manuver untuk presentasi bahu tata laksana PPP atau uteri tata laksana PPP manual pasenta gonorhea. Pasien penurunan kesadaran tanda-tanda stroke kata laksana awal G2P1AO mulus 20 jam kepala sudah di H4 kata laksana. Kemudian wanita telat haid saat di PT tes negatif tindakan selanjutnya minggu depan cek lagi wanita lansia dengan fraktur kompresi dan kifosis berat terapi dia diagnosinya apa? Osteoporosis plus beri suplemen CA2 plus. Lini pertama terapi rheumatoid arthritis, osteoartritis, gout arthritis. Anak demam ruang seluruh tubuh ada batu pilek diagnosa morbili. Tumor jinak parotis, COVID-19, COVID-19 dan PSBB nggak ada yang keluar soalnya gluk. Good luck. Good luck ya semua. Kemudian ada formasi D4 TLM. Selamat pagi, siang, sore, malam guys. Sedikit FR dari saya. Semoga berhasil. Mawacita Kemenkes 2015-2018. Biasanya sampai 2019 ya. 2015-2019, ini sampai 2018. Empat soal, soal berulang dengan beberapa option yang berbeda. Visi, mingki, visi misi Kemenkes ini selalu keluar nih. Mawacita juga Selalu keluar. PHBS di sekolah dan RT, baca teliti di option ditanya yang bukan, yang bukan atau yang kecuali ya. UBPJS apa? Ini selalu keluar. USJ, SJSN selalu keluar. PBI dibayarkan oleh pemerintah. JKN bagian dari apa? PTM dan PM untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dilakukan program main lab tiga soal persyaratan pengambilan darah pena alat-alat pengambilan darah pena warna tabung periksa glukosa koagulasi mas pembe pembekuan metode Lee and White Baper enterobius bacillus anthrax Eplep, Pantiasis, tinea piedra media stab Strap, pergerakan bakteri media transport LCS media Stuart suhu apabila penundaan PXBTA apa yang dilakukan Pemusnahan wadah seputum dengan cara suhu penundaan dan penyimpanan dalam waktu tertentu 8 soal glukosa caira, cairan otak, PX, hemostasis, urin, untuk OS, ISK, sedimen, pewarna, histopatologi, dan dengan penyakit histoplasmosis, baper yang menghasilkan pos tinggi. Prinsip reaksi POCT, baper POCT, baper asam, laktat, CO2, komponen alat, orifase, elektrode. Alat Elisa yang perlu dikalibrasi impedansi dan flow sito. Metode alat apa? Fraksi globulin menggunakan alat fixed time terdapat pada alat PCR tempat annealing di mana kation yang umum ukuran extension ditentukan oleh sel yang tidak bisa melakukan tidak bisa dilakukan PCR kromatografi. Kemudian ada nurse perawat S1 perawat ambil RS Pemkab 1 September up, peserta CPNS formasi nurse Pemkab nurse Pemkab RS yang membedakan hanya soal di kasus data pendukungnya kurang lengkap jadi bikin bingung lebih gampang ukom sih Oke ini tanya jawab ya lebih ke kolaborasi dalam terapi atau bagaimana lebih banyak ketindakan mandiri diagnosa keperawatan keluar mbak diagnosa keperawatan gak ada yang keluar bun prioritas masalah keperawatan keluar enggak mbak enggak bun yang ditanyakan kebanyakan tindakan apa yang dilakukan lebih sulit soal SKB kasus berarti iya. padahal saya sudah yakin banget dengan jawabanku Mirip-mirip optionnya, berarti hampir kayak TKP, bikin terkecoh oh, kayak TKP nih kasus-kasusnya. Butuh kejelian soal high, soalnya hot ya. Kemudian soal ceritanya, iya, kisi-kisi kesehatan umum hampir semua masuk. Berarti yang FR, fr ini hampir semua masuk ya Mantap Tambahannya Nawacita, ini selalu keluar misi-misi Kemenkes, keluar SDGs keluar, Langkah Cuci Tangan, keluar Hari AIDS, Cerdik, Tentang nafsa Imunisasi, Nilai Ekonomis, Imunisasi Dasar Undang-Undang Kesehatan, KB, Kepciwa, BPJS juga masuk Soal kasus hampir 70% Emang 70 soal kan lebih gampang ukom tentang RS gak ada yang masuk SKN keselamatan pasien gak ada yang masuk kemudian ini ada FRK Medis 2 September 2020 saya baru, saya baru selesai tes SKB yang saya ingat RPJMN 2014-2019 berhubungan dengan Nawacita, Cerdik, Coding, Penjajaran, Kode Warna, Kartu Pinjam Tangan, Retensi, SDGs, Indeksi Penyakit, Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Aspek Fundamental, SDG, Langkah-Langkah Cuci Tangan. Ini Langkah-Langkah Cuci Tangan keluar terus ya. Reka Sistem Penyejaran, Dasar-Dasar Coding, Retensi, Isi dari mana Bencana, Kartu Pinjam, Kode Warna, Desain Form, Introduction, Body, dan lain-lain kemudian tadi ada yang bertanya fisioterapi ini sudah keluar nih fisioterapi kesehatan umumnya tujuannya kepanjang bidang kesehatan upaya pembangunan puskesmas nawacita sdgs kontrasepsi akdr soal hukum, fisioterapi malah nggak keluar kemarin regio bahu ada yang keluar aku cuma tahu aku cuma satu seingatku terus pola jalan pakai dua kruk, iya lumayan lah Soal fisioterapi cuma menurutku nggak banyak kasus. Aku dapatnya nggak tahu kalau yang lain. Soal pemeriksaan tes spesifik fisio tes Jorgensen. Kemudian ada FR D3 Perawat Kemenkes 2 September 2020. Tadi ada soal hari cuci tangan. Ini sudah dibahas ya di FR yang lalu. Hari cuci tangan itu hari apa? Tanggal berapa? Terus ada soal hasil lab Nilai normal CI CIIT Berapa mengenai demam Macam-macam demam Dan tanda gejala U Nomor 24 tahun 2011 PHBS bagian asli eksklusif Upaya kesehatan Diare SDG selalu keluar Strategi pembangunan kesehatan 2012-2019 PHD Bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu rumusnya adalah Call for help yang kayak gitu ya. Perhitungan cairan, gcs, dan tingkat kesadaran. Kemudian ada hari cuci tangan, PC Kemenkes 2015-2019. PT Askes masuk dalam apa? Jari tangan soal pergerakan kayak abduksi dan lain-lain gitu. Khusus untuk jari tangan, SARS itu dirawat di mana? Pasien sepsis itu pertama harus dikasih perlindungan apa? Infeksi di RS. Pasien muntah-muntah sesak nafas dikasih O2, P1 itu pakai oksigen apa? Resiko jatuh, tujuan cuci tangan. Kemudian DFR tiga 3 Perawat PMK PKM 2 Oktober 2020 teman-teman barusan saya dapat undang-undang tentang izin praktek PX yang trombositopeni itu perawatannya gimana APD, PX, HIP jika rawat luka pilihannya ada gaun celmek serum tangan lupa absor aborsi pasal berapa pack dengan resistensi apa gitu ya ditaruh di ruangan isolasi yang gimana pack dengan calaring dengan tahap berduka tindakan apa yang kita lakukan ini pack step mungkin penyakit ya penyakit dengan cara laring dengan tahap berduka tindakan apa yang kita lakukan anak dengan DB karena tiap hari harus cek darah, cenderung diam, dan ap apa yang kita lakukan. PX Parkinson risiko jatuh karena faktor apa, sosialisasi dengan anak remaja tentang nafsa itu pakai apa, leaflet, lembar balik, PowerPoint, dan lain-lain. Perawat komunitas melakukan penyuluhan di desa dengan suara lembut dan sopan, tidak dihiraukan oleh ibu-ibu masalah yang dihadapi perawat apa media kurang menunjang perawat kurang menguasai materi karena suara lembut makanya dirukan lupa ibu mau dilakukan op tapi ternyata trombot turun dilakukan pemeriksaan apalagi penunjangnya kalau kesehatan umumnya sama kayak HR kemarin cuma saya nggak dapat narkoba berarti narkoba ini ada yang dapat ada yang enggak yang bikin mata merah Oh, narkoba yang bikin mata merah. Dia nggak dapat. Padahal kan di hari sebelumnya ada ya. Pencegahan tersiar itu kayak gimana? Jika remaja yang telah menyalahkan narkoba terus diberi kesempatan untuk melanjutkan bakat. Jawabannya bina lanjut. Call therapeutic, terapeutik communication. Lupa PHBS di rumah tangga yang tidak ada di sekolah. Manfaat imunisasi secara ekonomi, manfaat KB nilai normal kalium, hitung tetes cairan dapat 500 cc. Harus habis 5 jam pakai mikro berapa tetes, hamil, mual, muntah, goreng bawang, anjuran kita apa? PX dengan ruang yang nyaman itu hak, PX yang gimana? FR dari saya yang ujian hari ini sesi 1 D3 perawat pasal NAKES berhak menolak permintaan pasien yang berkaitan fasilitas kesehatan. Pasal NAKES berhak mendapatkan perlindungan hukum langkah cuci tangan ketiga. STG kelima dan enam tujuan cuci tangan imunisasi yang dapat dilakukan secara bersamaan. Nawacita poin kelima KBHKDR. Pasien berhak mendapatkan pelayanan non-diskriminatif, PP tentang JKN, UU tentang tenaga kerja kesehatan, dan UU tentang kesehatan nomor berapa tahun berapa. Salah satu aksi dari cerdik. Cerdik ini selalu muncul ya, harus benar-benar hafal nih prinsip penyelenggaraan puskesmas. Tujuan dari perayaan hari kesehatan nasional. HKN pertama kali kapan ini HKN juga selalu, keluar kalau ada tersedak bakso diapakan? Pasien TB tiba-tiba hemopto diapakan? Kadar pospat 4,7 mg per dl ditindakan kolaboratifnya faktor yang dapat menimbulkan pendarahan pada saat pemasangan kateter. Hamil muntah-muntah mual bagaimana mengatasinya? GDS 65 mg per deh. Bagaimana penanganannya? Kalau ada luka di punggung posisi pasien, nenek susah tidur di malam hari penanganannya jenis model dokumentasi pasien tak sadar snoring penanganannya. Tindakan sebelum pasien operasi ada orang kecelakaan dibawa ke UGD setelah pemasangan infus diapakan. Oke sekian dulu ya. FR kali ini, jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang diberikan oleh nama Supaya kalian belajarnya tidak terlalu melebar ya, jadi Lebih baik kalian mengembangkan dari FR-FR yang sudah beredar Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info nih, subscribe, tekan nih Tombol merah ini dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info, oke okay? Semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.